Minggu Advent yang penyalaan pelita Advent yang telah penuh ini mengingatkan kita betapa pentingnya hidup berjaga dan berpengharapan yang sepenuh-penuhnya dalam menyambut Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan, menjadi manusia. Kidung-kidung Natal yang mulai menggema mengajak kita tetap berkomitmen untuk terus memuji Tuhan dan memancarkan terang kasih-Nya. Karena melalui terang Kristuslah kita diikat sebagai suatu persekutuan anak-anak terang. Marilah kita terus menjaga minyak pelita kita agar nyala api pengharapan kita tetap menyala dan bersinar terang, sehingga kita dapat saling menguatkan dalam karya Allah. Cuma minta lagi. Oh.
Elisabeth dan Maria.
Rasul Paulus dalam surat Kolose 3 ayat 11 dan 12 mengatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yeah.
sinaran yang selalu memberi penyertaan. Terbelenggukah oleh rantai keakuan? Terkurungkah karena perbedaan pandangan? Semua yang terguncang, dapatkah semua saling berpegang, kembali saling bertopang? Kristus telah mengampuni kamu.
Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan ia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang Tarkunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Demikianlah firman Tuhan. Oh,
kedua, Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban takaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama, ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus menurut Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Injil Lukas pasal 1 ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suaranya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam hidupnya dengan sukacita. Maranatha. Mudah
kita seringkali membayangkan sosok Maria sebagai sosok perempuan yang tenang, perempuan yang lembut, kalem, dan dipenuhi dengan sifat ketaatan. Tidak salah memang. Dan pada cerita Injil kita menemukan bahwa Maria pun taat kepada pimpinan Tuhan. Namun tampaknya kita perlu melihat lebih dalam lagi pergumulan seorang Maria yang tentunya akan membuat kita semakin menghormati, semakin menghargai sosok Maria di dalam Alkitab ini. Pendeta Hendra Prasaja pernah menuliskan salah satu tulisan yang berkata bahwa Maria adalah sosok yang risk taker atau pengambil resiko. Dia tahu bahwa dengan menerima, dengan menjawab tugas panggilan ini, dia harus berhadapan dengan sederet aturan keagamaan yang bisa berujung kepada kematian. Bagaimana tidak? Dia bisa dikatakan berzina, dan berzina di dalam hukum agama Yahudi berarti rajam. Namun rupa-rupanya ketaatannya tidak setengah-setengah. Ketaatannya penuh, total, utuh kepada Allah. Maria yang berada di dalam pergumulan antara ikut kehendak Tuhan dan menyelamatkan diri sendiri, pun akhirnya dia memilih untuk tetap taat. Dan dengan ketaatan ini dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah abdi Tuhan, hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah jawab Maria. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu. Setelah taat, Maria menjadi saluran berkat buat keluarganya. Dan disinilah adegan perjumpaan Maria dan Elizabeth menjadi jelas. Tidak pernah ditulis di Alkitab bahwa kunjungan Maria ke rumah Elizabeth, di sini hanya ditulis melewati pegunungan. Setelah mencari berbagai sumber, ternyata kurang lebih memakan waktu 5 hari dengan berjalan kaki. Jarak yang tak dekat itu menunjukkan bahwa dalam pergumulannya pun ternyata masih ada hati untuk mengunjungi Elizabeth, sahabat saudaranya, kerabatnya yang waktu itu tengah mengandung bayi Yohanes Pembaptis. Saya sedang bergumul. Tetapi dalam pergumulan saya, Maria masih menunjukkan sebuah perhatian kepada sanak familinya, pada kerabatnya, pada orang yang dia kasih. Bukankah kita dibuat kagum oleh Maria? Rata-rata orang ketika mengalami pergumulan, jangankan perhatian kepada orang lain. Rasa-rasanya kok hidup saya cuma saya sendiri. Kita dipenuhi dengan kekalutan, pergumulan. Dan tidak ada lagi ruang buat orang lain. Tetapi Maria tidak begitu. Maria datang bahkan membuat bayi dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Ayat 41 dan ayat 44, betapa sukacitanya. Bayangkan Bapak Ibu, dalam tradisi kita pun di Indonesia begitu. Jika ada saudara, sanak, famili dari jauh, sengaja datang untuk mengunjungi kita, bukankah kita bersuka cita? Bukankah kita bergembira? Tanpa tahu orang itu punya masalah apa, tanpa tahu orang yang mengunjungi kita sedang ada dalam pergumulan, kita tidak tahu. Tetapi kita bersuka cita karena kedatangan. Dan apa yang bisa dilakukan Elizabeth? Ayat 45, Elizabeth berkata kepada Maria, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Rupa-rupanya Elizabeth pun menguatkan Maria. Berbahagialah karena apa yang dikatakan Tuhan kepadamu akan terlaksana, akan terjadi. Lihatlah betapa suasana indah terjadi menjelang apa? Yesus belum lagi. Suasana yang hangat, suasana yang akrab, suasana saling menguatkan. Maria bergumul, Elizabeth menguatkan. Elizabeth sedang mengandung, Maria datang menunggu. Menjelang kelahiran Yesus, Sang Putra Natal, ada sebuah kisah di mana dua orang abdi Allah, dua orang hamba Allah saling menguatkan. Maria dan Elizabeth.
Dan perenungan ini mengajak kita bahkan bertanya kepada Tuhan. Sepanjang jalan kehidupan kita, Natal demi Natal kita lewati, belajarnya kita dari Maria yang mau tak kendati pergumulan hebat dia Allah. Lalu dalam pergumulan hidup kita, tetap berusahakah kita menjadi berkat buat orang lain, walaupun kita sendiri. Dan yang terakhir dalam relasi kita dengan sesama umat Tuhan, apakah kita membangun relasi yang saling menguatkan, saling menopang, atau malas banget, saling menghancur, tak pandang siapa, teman siapa, lawan, yang penting saya di depan. Natal tinggal menghitung hari, namun belajar dari Maria dan Elizabeth, mari menghadirkan narasi sukacita, narasi saling menguatkan di dalam karya Allah. Karena Natal adalah karya Allah yang luar biasa. Allah yang turun menjadi manusia dalam kitab Ibrani dilukiskan. Tidak ada korban bakaran, tidak ada korban sembelihan yang bisa menanti Kristus yang berkorban untuk saya dan saudara. Natal tinggal menghitung hari. Tapi pertanyaan bagi kita, apa yang sudah kita maknai selama ini tentang kelahiran Kristus? Pendeta Eka Dharma Putra mengingatkan, Natal bukan hanya aku, tetapi dia dan mereka. Bukan persoalan punya lebih banyak, tetapi persoalan saya mau jadi apa. Saya mau jadi apa. Maka Maria mengingatkan, sesungguhnya aku ini abdi Allah, hamba Allah. Jadilah padaku seperti yang engkau. Muliakanlah, muliakanlah, muliakanlah hai jiwaku, magnifica anima mea Domini. Nyanyian ini, jika kita lihat satu-satu, saya mengundang lagi kita melihat halaman 5 ya, dalam tata ibadah. Ini kayak lagi kelas katekisasi, ada bukunya. Halaman 5, Bapak Ibu, saya ingin bersama-sama menyelami apa yang diucapkan Maria di dalam nyanyian pujian, di dalam kidung pujian Maria. Rupa-rupanya Natal bukan hanya pembaruan soal aspek keagamaan, tapi juga Allah membarui manusia dalam segala aspek. Yang pertama adalah aspek moral. Allah mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Dalam bacaan kita ada di ayat yang ke-51. Dalam hidup kita, kita lihat dalam bait yang ketiga, dia memperlihatkan kuasanya. Ia tunjukkan dengan perbuatan tangannya mencerai-beraikan orang congkak. Cerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Maka ini bicara soal moral. Kelahiran Kristus juga membarui moral. Melalui hidung Maria kita diingatkan, menjelang Natal apakah sikap hidup saya sudah diperbarui? Atau jangan-jangan congkak hati itu juga masih mengikat pada diri kita. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Maka datang menjadi momen pembaruan moral kita sebagai orang beriman. Karena Allah turun untuk membarui orang yang congkak hati. Tidak berhenti sampai di situ. Dalam ayat 52, Lukas 1 mengatakan bahwa Allah akan menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ini bicara aspek sosial. Dalam hidup kita ditekankan pada ayat yang ke bait yang ketiga lagi ya. Dia turunkan orang berkuasa, dia turunkan dari tahtanya, dia tinggikan orang yang rendah, meninggikan orang. Pekakah kita kepada isu keadilan di sekitar kita? Karena orang lapar, orang miskin, makin miskin, orang kaya, makin kaya, dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan kita hanya menjadi penonton di mana ketidakadilan terjadi, dan kita membiarkannya, dan lain sebagainya. Maka pesan Maria, Ibu Maria pada sore hari ini mengajak kita buka mata kita. Sebab Natal bukan hanya tentang saya yang diselamat. Itu juga orang-orang yang tidak punya. Bahkan tidak berhak untuk bersuara, suaranya dibungkam oleh ketidakadilan. Allah
meninggikan orang-orang yang rendah. Sudahkah kita berpartisipasi meninggikan orang-orang yang direndahkan oleh sesama? Yang terakhir, Bapak Ibu, ternyata Natal juga bicara soal ekonomi. Dia limpahkan segala yang baik pada orang-orang yang lapar. Menyuruh orang yang kaya, menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Allah melimpahkan segala yang baik pada orang lapar, sehingga orang kaya tidak mampu menindas orang miskin. Ayat 53. Dan kita menemukan pemulihan demi pemulihan dalam segala aspek manusia. Itulah magnifikat yang Maria nyanyikan pada hari yang sedang menjemur. Wah, dia tahu Allah akan mengadakan pemulihan bagi semua umat manusia. Bapak Ibu, Natal sebentar lagi. Ini udah lilin apa yang keempat kita nyanyikan. Mari rekan, secara moral, secara sosial, secara ekonomi, sudahkah kita berpartisipasi dalam karya Allah? Jika belum, mari kita saling menguatkan. Mari membuat sesuatu. Mari melakukan sesuatu. Sebab Natal bukan hanya perayaan, tadi kata kidung yang dilantunkan di awal ibadah, tapi juga Natal soal makna. Semoga Natal tahun ini membawa makna buat kita semuanya, Bapak Ibu. Terakhir, seperti Maria, kita juga mau dipakai Tuhan. Semoga lewat hal kecil yang bisa kita lakukan, kita bisa berkata magnifikan, muliakanlah Allah, hai juga. Rasa-rasanya paling indah adalah ketika hidup kita tuh dipakai Tuhan. Walaupun kecil, tapi dipakai Tuhan untuk sesuatu yang baik. Bukankah itu tujuan kita hidup, yaitu memuliakan Tuhan. Seperti Maria yang berkata, muliakanlah hai jiwaku. Bapak Ibu, saya mengundang kita menyanyikan nyanyian pujian Maria, namun bukan versi yang Mazmur tanggapan, Madah tanggapan, tetapi di NKP 54. Bisa tolong ditayangkan. Muliakanlah hai jiwaku. Lagu ini juga kanon. Kanon itu artinya bersusul-susulan. Kita akan coba nyanyikan, tapi bukan hanya menyanyi. Saya ingin kita mencoba mengingat apa yang Maria pergumulkan, apa yang Maria hadapi pada waktu itu. Tetapi di dalam pergumulannya pun dia menjawab, muliakanlah Tuhan hai jiwaku. Ada di NKB 54. Ya, sedang dicari dulu ya. Kalau di kursi Bapak Ibu ada, itu bisa. Kita coba satu kali.
jiwa kita mendengarkan Tuhan. Biarlah tindakan nyata dalam hidup sehari-hari yang paling sederhana kita bisa melakukan. Saling menguatkan dalam karya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat ini kembali.